Anjir. Power, weh. Ngeri, guys. Ah. Pasir Kosambi yang dulu saya pernah ada kejadian lah di sini yang cukup serem di spot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ini guys. Kotor guys. Kapoe, kapoe, kapoe. Gue gosong. Bukan gosong, ini mah lapuk. Lapuk. Lapuk itu. Mana di mana ikan nila saya? Ikan nila saya ada di lapak juru. Woi. Siapa aku denied. Cicing sih teh. Tenang, 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 tenang. Sebentar ini bodoh anu enggak ngerti wa. Aduh guys, seru. Mantap. Akhirnya keren badut, bos. Mantap. Berasa ini nama badut teh. Ah, badut deh. Mantap bos, pasir Kosambi. Engkau ikan yang paling setia, tak terbayangkan yang terjadi di balik itu. Bila nyangut koyak, dia benar. Mancing lagi, bos. Ayo. Yeah. Power, weh. Ngeri guys. Bener Kang Herman ngasih tantangannya mantap. Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, kasih guys. Aduh, dan itu cuci bisa dirakit. Aduh. Boyonnya. Gimana Boyon? Kira-kira malam ini ada sangutan nggak? Pasti, pasti. Malam buayanya? Ya malam pasti. Pernah waktu itu saya nyusul Kang Herman di Cihonje. Udah gitu pindah ke Pasir Kosambi, motor tinggal sini gitu. Sekarang mau nyobain lagi. Ya. Kita doain apa ya? Ya, amin. Semoga ya berhasil. Siap, siap, ya. Oke guys. Oke, mantap guys. Ini kita coba mancing lagi. Waduh, keringatan saya guys. Wah, saya lihat tantangannya nih. Mantap. Lihat nih bos. Waduh, kaki bos. Awalnya benar, eh. Nah, ini kaki gaul yang. Hai, how are you? Salut, salut lah pokoknya mas. Salut. Good luck, good luck, good luck. Salut. Oke, kita let's go ke Pasir Kosambi. Semoga diberi keselamatan,
diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan ya, dengan sangutan yang mantap. Oke, kita menuju ke lokasi. Tekan apa? Ke tukang apa? Tidak kurang mau kesayangan, kurang. Coba. Berat? Berat. Soalnya kan memang ada rencana mau mancing. Kotor guys. Oke guys, selamat malam. Kali ini kita mancing lagi. Kali ini kawan biasa bang bawang barang terus bang bawang sekarang ya bang. Hai. Siapa bang? Kawani channel. Okay. Kawani channel bang bawang, gimana bang? Kotor jatuh tadi. Bang bawang benar. Perjuangan buat teman-teman semua sangat luar biasa lah. Demi menghibur teman-teman semua. Oke, kita nyampe lokasi, pasang jajar, tidur seperti itu biasanya. Oke, sip. Ya, kali ini kita berangkat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lapak tujuan kita udah lama guys mau cobain lapak lengkop pasir Kosambi lagi. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Emang ya. Oke, siap. Kali ini malam-malam jangan ke pasar Kosambi tapi ke pasir Kosambi. Oh, jangan ke pasar Kosambi. Jangan ke pasar Kosambi. Tapi ke pasir Kosambi. Iya, oke. Okay. Ngapain, Mang? Kita mancing, jangan belanja. Oke, sip. Lanjut, guys. Menuju pasir Kosambi. Siap. Kita sampai guys, kebetulan memang lapaknya kosong, udah pada pulang tapi hatinya katanya kurang bagus ya. Iya, mudah-mudahan kita beruntung. Mudah-mudahan guys, kita sudah sampai. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada miliknya, bisa jalan semuanya guys. Yes, mantap. Malam lagi guys. Iya, ini lapaknya guys. Pasti paburisat. Ya, Pak. Berat sama, Pak. Ting naon eta isina? Berat-berat gitu. Parol hiji deh. Mang. Tidak, Mang. Iya. Spiritus ulah poho. Itu bagatget ya, Mang? Mangnya. Iya, tepok kaki geger jadi gatget. Kayak itu gatget tadi kopayun man tuh. Bang pengen babad sepegas dia babad. Hai pagi masuk. Ayam enggak. Sudah sangat-sangat libur lah. Mangrek di sisi. Hah?
Kira di tepi ya tuh siko. Oh, tepi lancar aja kayak namanya, cuman ada terlalu mepet tuh malah kan. Bisa mancing lagi, kalau udah mancing ya mancing lagi, dan seterusnya begitu. Susah, kalau udah turun pasti mancing lagi. Dan akhirnya hari ini saya berapa bulan kemudian sempat penasaran di sebuah spot yang pernah saya cobain di daerah Parangombong, yaitu Pasir Kosambi, yang dulu saya pernah ada kejadian lah di sini yang cukup serem di spot ini. Dan karena penasaran saya mencoba, kebetulan ada teman bertiga, saya cukup berani lah nyobain spot ini yang walaupun sebetulnya rada-rada serem. Pasir Kosambi, apa guys? Jadi semalam memang perangkatnya ini terlalu gelap, nggak begitu kelihatan videonya. Tapi yang jelas, alhamdulillah kita selamat sampai rakit. Dan sampai rakit pun kita ngopi-ngopi, tidur, dan karena anginnya memang lumayan gede. Lupa satu bang, makan cukup. Dibangun, bulan bangunnya nih, saya mah baru habis mandi. Ini kamar mandinya nih. Habis mandi, kopi dulu. Dan sesepuh yang di sebelah sana yang udah cukup lama juga nggak mampir, kemarin ketemu, akhirnya acing bareng lagi, yaitu Mang Dang, kawan di fishing. Halo Mang Dang, sehat? Hai. Udah ngabandul belum? Belum. Tapi ke belakang udah? Udah. Nah itu yang penting lah. Jadi sebelum ngebandul ke depan, belakang dulu. Teman-teman bisa ngelihat secara dekat detailnya Mang itu. Ah, ini orang ini yang dulu yeah. belum pakai topi saya. Meskipun sebetulnya dia itu udah tua. Katanya sih umurnya 78, tapi saya enggak percaya, lihat di wajah, dari wajahnya mah masih ya 18 tahun. Itu perawatan dong. Perawatan. Cuman kena kapoe. Gue gosong. Bukan gosong, ini mah lapuk. Lapuk. Lapuk itu. Pokoknya selamat ending ya. Selamat ending, semoga sukses. Selamat ending, wilujeng ending. Oh iya ya. Kemarin gaya dikit enggak apa-apa. Pengin gaya dikit enggak apa-apalah. Wilujeng ending, wilujeng manjen tugas. Sewang-sewangan mugia lancar, dugi kacacap kanu di sedia tahun 2007. Anjir, udah ngerti aing. Oh, nonton oke. Okay. Anjir, report lah gitu. Astagfirullahaladzim. Itu konten. Ah, mantap lah. Nah, gini teman-teman. Jadi, konten itu sebetulnya yang paling penting semangat ya.
Jadi jangan alasan nggak ada tripod apa segala macam. Ini emang saya ini konten bikin, ya ibaratnya anggaplah bikin dokumentasi. Kalau saya bilang sih nggak konten, bikin dokumentasi. Ini membuat. Selama ada kemauan. Ini dijepitin di bambu, guys. Mantap. Jadi barusan itu ini strike itu hanya simulasi aja, pura-pura gitu. Simulasi, jadi ngasih tahu caranya. Oke. Mantap euy, jejerna. Ieu mah akrilik naon itu. Lapisan Scotland. Eh, cing hasil lah, Mang, ya. Amin. Cing hasil, Mang. Saya mau ke lapak saya dulu, ya. Oke. Mudah-mudahan angin reda. Soalnya saya janjian sama Pak Dut ya, kita sejam lagi. Oke. Siap. Ya, dadah. Ngopi dulu, Bos. Sepertinya ini emang sarang badut juga. Karena terlihat gadget unggul, wah, ngeri juga nih. Begitu strike badut dibawa ke gadget. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dikendalikan lah. Bisa dikendalikan, gak kayak video yang kemarin. Video kemarin memang itu saya memancingnya udah di full gadget gitu. Jadi memang udah gak susah dikendalikan, serba salah. Oke. Di gawang Pinky tua, Boy. Ada Bang Wir. Pinky Boy, guys. Jangan lupa dukung juga channelnya Bang Wir ya, teman-teman ya. Oke, guys. Jangan lupa subscribe mampir. Ya, guys ya. Lihat-lihat juga, mudah-mudahan terhibur. Mohon dukungannya, guys. Oke, sip lah, kita siap-siap aja pagi ini karena jajannya masih berantakan, Bos. Masih berantakan, kita apiin dulu, umpanin dulu. Selanjutnya kita fokus untuk ngejar ikan target. Doain, guys, doain. Lanjut dong. Oke, sip. Lanjut. Nah. Kali ini saya coba untuk tidak umpan dulu. Inangilah orang tiku maun strike, jadi aku aja ujung pandan. Siap, sudah diumpanin semua, tinggal kita tunggu apakah ada serangan-serangan padut di sini. Tentunya ada. Oke. Mana dimana ikan nila saya, ikan nila saya ada di lapak juru. Woi. Sasamarita, nilainya belum nyanyi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah bos, ayak lauknya bos, segede kia, mantap. Panglaris ya teh, udah jam 7, udah telat. Alhamdulillah, tapi lauknya bos. Kelamalah. Ya makanlah dari umpanan ya. Ya tak tuta makan taling ngelih tol. Ya makan lah. Kalau mancing ikan yang gak makan tuh beda lagi. Alhamdulillah. Nah, panglaris. Tuan kesayanya. Oke. Sayanya mulai dari kanan, setelah itu langsung ke kanan lagi. Kemalik-malik atau gitu anjir bos. Ispongir makaran badut bos, mantap. Rasa ya nama badut teh agih terwe minta agih terwe agih ya ini ya nama wale-wale wawah mana? Oke guys. Naas. Aduh. Yang sabar ya bos. Kepada siapa? Aku. Denied. Contohan bukan awal. Kalem weh, nataran badutnya. Tong rusuh aja tuh. Alah. Alah. Awas tenaga gue. Ini agak get masalah. Sok kerinya ta. Ini mereda lama nih ngurilingan itu baru ini hei cicing pisan saya teh keangkat mal ini keangkat atuh anjir kudu dicontohan wae tetangga teh bos nang badut teh kudu dicontohan wae teh bisa ngalah badut gitu. Grogi, lain grogi, gede tuh, mantap. Muah. Bibirnya hitam. Sorry nyamang. Sesuatu yang tertunda, lumayan mantap. Ini yang lepas sama Bang Wir tadi kayaknya. Masih lapar. Cuman Bang Wir tadi bisa ngalahan badut. Latarannya tadi bisa. Golongannya
apa? Padot bos, mantap. Sorry ya bos. Hey. Di depan mata engkau ikan yang paling mulia. Di depan mata engkau ikan yang paling setia. Tak terbayangkan yang terjadi di balik itu. Bila nyangut boyah kia benang. Oh, tolong lah. Tolong. Cicing siapa? Tenang. Sulirah ini bodoh kan? Iya. Dapet ada. Keno? Pakai anu ah. Anu kok? Anu pada tahu namanya anu kok? Anu ini tidak ngerti wa. Aduh guys, seru. Mantap. Bantuin Bang Wira kewalahan. Ya Bang ya. Ada. Mantel lagi guys. Badot deh. Enggak bantuin Bang Wira. Daripada mocel lagi karunya. Nah, dikieu teh hese-nya. Jeruk bos. Lama kan ya? Iyalah. Timbang guys. Cilek kamera lu. Akhirnya guys. Nonya bang. Mantap. Walaupun dia batik pengdawa nggak apa-apa daripada muncil terus. Siap lah. Sok atuh cing bener kayaknya. Siap. Tadi rek ditulungan ternyata bisa tenak. Si grogi. Tapi mah Natalan mah udah hayang enggak tuh.
Ah. Hello, Tenang, Tenang. Iya, Mang. Kumaha, Mang? Saking gede nonton naga badot eta teh kuat. Beak tenagana Bang Wir. Abi mah belum makan, Mang. Disuruh makan dari tadi enggak mau, jadi we enggak ada tenaga nonton badot. Ah, ya Abi mah enak. Uish. Mantap we pokoknya mah. Palamit guys. Guys. Palamit guys. Woi. Tanya. Sedaik cicing pisan. Heula dipoto heula tuh meni. Kesabaran pisan sia teh. Mantap. Langsung diganti ku badot tapi ke lain kanu merena. Bang Wir, mantap. Saya yakin Bang Wir. Jadi jam makan. Sabarnya Bang Wir. Mantap bos. Pasir Kosambi. Sopan bisa. Kebelit. Usilang deh. Boleh. Buka dah. Buka tai. Tenang. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Enggak. Ih. Usilang deh kejelas. Habisnya guys, inilah dilulur habis. Dor, dor, panitra, ah macet, macet. Aduh, mau menet apa? Panitra. Momen, aduh, badar anak. Itu aja liat baru dari takik tu. Walitra bos. Beres mau pulang. Mantap. Ngeri. Ikannya ternyata mah. Ada mah gue nih. Aduh. Dari yang ke bawah tadi ya. Baru kali makannya baru kayak. Padat, gak bang. Anjir. Ayo dan dong. Mocel bos. Thank you.
Alhamdulillah bos, mancing kali ini dinyatakan cukup sampai di sini dulu aja. Ternyata pasir Kosambi memang sangat luar biasa, hampir nggak ada ikan kecilnya. Rata-rata ikan besar. Alhamdulillah juga berhasil menyelamatkan ikan targetnya yaitu badut. Begitu juga rekan saya Bang Wir juga berhasil strike badut hampir 2 kali. Yang satu mocer, yang satu berhasil diselamatkan. Alhamdulillah bisa saya bantu. Oke, sekian dulu video kali ini. Lain kali, lain waktu kita ketemu lagi di frekuensi yang sama, di channel yang sama, di spot yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pink, warna pink. Kalau mau nyobain nanti langsung aja ke. Oh, lapaknya lagi dibersihin. Sebetulnya yang ini juga bagus sebetulnya. Oh, lapaknya lagi dibersihin. Bagus. Yang ini ada berapa gawang nih, Pak? 12. 12 gawang. Nanti teman-teman kalau mau kesini bisa langsung 12 orang. Atau 10 bisa lah, kosongin 2 buat dapur. Ini banyak? Ya. Sementara kalau yang pink ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nya banyak? 6. Bisa masuk 6 orang. 5 lah, 5. Langsung datangin nih Abah Ojon, Abah Ojon. Bah. Nah, ini wajahnya. Ingat. Nanti nomornya saya taruh di deskripsi. Ya. Oke, sip. Oke, sampai jumpa lagi di frekuensi yang sama, di channel yang sama, di spot yang berbeda. Sip. Dadah. Kuma-kuma tadi teh? Sama badan tetap sama sehat, bugar, cuma hatinya hancur. Oh, hatinya hancur. Bang Ojon. Tangan kering. Tangan kering. Terima kasih Bang Ojon. Cing sabar ya, Bos. Sudah ngantar kita. Oh, siap. Masih semangat kan? Oh, tetap. Nanti kita telusuri lagi lah yang mana spot Bang Ojon, kan bukan ini aja. Ya, Pak ya? Oke. Sampai jumpa lagi, guys. Di Batu Merah.